Hello guys, welcome back to my channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan. Oke, di video kali ini bukan tentang buat duit, tapi kali ini tentang top up percuma lah. Dan di website ini yang dinamakan CheckMe ada menyediakan top up percuma. Dia ada sediakan Diamond Mobile Legend, PUBG UC, Free Fire pun ada, COD dan banyak lagi ganjaran lain di dalam website tersebut. Oke, di video ini saya akan tunjukkan tentang top up percuma. Adakah ia masih membayar atau tidak? Oke, sebelum kita lanjut ke dalam videonya, yang baru singgah di channel ini, pastikan kamu subscribe dan tekan butang lonceng sekali agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti, dan cek video ini. Oke guys, kita masuklah kepada pembahasan di dalam video ini. Disebabkan ramai yang PM saya di Telegram, ada sampai ke IG PM saya berkenaan website CheckMe ini, dan ada juga yang komen di video-video saya yang sebelum ini yang berkenaan CheckMe Game Hub nih. Mereka cakap, admin, aplikasi ini masih membayarkah? Admin, kalau kita redeem dia masih bagi ganjaran kah? Dan banyak lagi soalan yang sama seperti itu. Jadi kalau kamu lihat di bagian ini, saya tunjukkan terlebih dahulu, saya ada buat order sebelum ini pada tanggal nih, pada tanggal 20 Februari nih, saya ada order 3 kuantiti bersamaan RM10 maxis sebanyak 3 kuantiti lah. Jadi nilainya RM30 saya sudah redeem di dalam website CheckMe Game Hub. Jadi saya sudah dapatkan pin top up tersebut pada tanggal 23 Februari. Kalau kamu lihat di bagian ini, saya sudah dapatkan lah. Jadi kita masuk di dalam email tersebut, nanti mereka akan bagi pin code lah. Pin code inilah yang perlu kamu masukkan untuk dapatkan top up tersebut. Di sini saya sudah dapatkan lah 3 pin tersebut daripada order yang saya sebelum inilah sebanyak 3 kuantiti. Jadi kita try yang pertama, pin yang pertama terlebih dahulu. Adakah dia betul pinnya ataupun sekadar tipu? Oke, kita masuk ke Hotlink punya aplikasi. Di sini kalau kamu lihat baki saya sekarang RM1.35. Dan kita try lah top up. Kita masuk ke dalam aplikasinya kan. Kamu pergi ke tambah nilai. Dan di sini kamu pergi yang tiket tambah nilai lah. Kalau kamu top up terus daripada aplikasi. Kalau kamu masuk ke dalam ini pun boleh lah. Kamu type lah di sini. Nanti kamu paste saja bintang 111. Dan kamu masukkan 16 digit. Tapi saya memasukkan melalui aplikasi saja. Senang. Jadi kita tampal. Kita teruskan. Oke, tambah nilai telah berjaya. Oke, pin yang pertama memang legit lah. Saya dapatkan RM10 daripada pin tersebut. Oke, baki saya sekarang sudah bertambah menjadi RM11.35. Oke, kita try pin yang kedua. Pin yang kedua pula yang ini kita paste. Kita salin. Dan kita pergi lagi ke dalam aplikasi. Dan di sini kita klik tambah nilai. Di bagian ini kita pergi lagi tiket tambah nilai. Dan kita paste lagi. Tampal. Dan klik teruskan. Dan tambah nilai telah berjaya lagi. Dan baki saya sekarang menjadi RM21. Dan message pun sudah masuk. Menandakan pin tersebut betul-betul membayar. Oke, pin yang terakhir kita copy lagi. Dan kita salin. Dan kita pergi ke dalam aplikasi. Dan kita masukkan lagi tiket tambah nilai. Dan kita masukkan pin yang seterusnya lah. Dan kita teruskan. Oke, ternyata ketiga-tiga pin tersebut betul-betul legit lah dan betul-betul membayar. Dan kepada yang tanya soalan, bang, aplikasi website CheckMe itu masih membayarkah? Ternyata 100% masih membayar. Oke, jadi kamu bolehlah bermain semula ke dalam aplikasi ini. Dan disinilah kalau kamu mau redeem apa-apa ganjaran, nanti mereka akan bagi kamu satu email seperti inilah setelah kamu buat order kamu. Jadi kita pergilah ke dalam websitenya. Saya akan bahas sedikit tentang website tersebut. Oke, kita sudah ada di dalam website. Ini adalah websitenya. Oke guys, first yang perlu kamu tahu di dalam aplikasi ini, yang seperti saya selalu terangkan lah di video-video saya yang sebelum ini, mereka menggunakan sistem crown ataupun poin lah, lebih senang kita panggil poin lah. Di sini saya ada 2 juta lebih poin lah yang saya boleh redeem kemana-mana telco, ataupun saya mau redeem PUBG boleh, Free Fire boleh, COD boleh, dan banyak lagi ganjaran lain. Bagaimana nak dapatkan crown seperti ini? Cara yang pertama, mereka menyediakan games lah. Di bagian ini kalau kamu lihat di bagian games nih, kalau kamu tekan, bawa kamu ke halaman seperti ini. Di sini ada banyak games-games yang tersedia lah. Setiap kali kamu bermain games, kamu akan dapatkan crown ataupun poin tersebut. Jadi kamu kumpul crown kamu, nanti kamu bolehlah redeem di dalam aplikasi ini. Seperti itu. Ini cara yang paling utama lah di dalam aplikasi ini, bermain game yang disediakan. Ataupun cara yang kedua, kamu boleh dengan invite friend.
Oke guys, untuk invite friend nanti kamu klik di bahagian my account, lepas tu kamu pergi ke bahagian bawah, kamu pilih yang my crown ni, nanti di sini akan muncul satu link referral kamu lah. Jika kamu gunakan ni link untuk bagi kepada orang ramai dan mereka register menggunakan link kamu, kamu akan dapat crown lah. Saya tak pasti berapa dapat. Di sini dia tidak bagi tahulah berapa crown yang kita dapat jika kita berjaya invite satu orang. Tapi yang perlu kamu tahu, jika kamu invite orang, kamu akan dapatlah crown tersebut. Oke, cara yang ketiga untuk dapat crown dengan membuat misi. Oke guys, untuk buat misi di dalam website ini, kamu pergi di bahagian atas, kamu klik yang bahagian mission, nanti akan keluar halaman seperti ini. Di sini ada banyak misi-misi yang boleh kamu lakukan lah. Jadi seperti yang pertama nih, Bitcoin era rewards after you register and deposit 100 USD, kamu akan dapat 2 juta lebih crown lah. Ada banyak lagi di bahagian bawah nih, kamu baca sendiri. Kamu lihat nih, saya scroll, ada banyak misi yang disediakan. Ada yang bagi 7.000, ada yang bagi 6.000, ada yang dapat sehingga banyak lagi bagian bawah nih. Kalau kamu lihat nih, saya scroll tak habis. Oke, itu cara yang ketiga lah dengan buat misi yang disediakan. Oke, cara yang keempat, kamu boleh beli crown tersebut lah jika kamu mau beli. Tapi saya sarankan tak payah beli langsung, kamu kumpul crown dengan main game, invite friend ataupun buat misi. Oke, di bagian ini website ini menyediakan lah untuk kita beli crown tersebut, 5.000 crown bersamaan 5 ringgit seperti itu. Dan di bawah ini nilai paling maksimum kamu boleh beli yaitu 100 ringgit bersamaan 100.000 crown. Jadi kalau kamu beli 100 ringgit nih, kamu akan dapat nilai inilah. Jadi nilai saya sekarang 2 juta. Jadi dia dalam 2.600 ringgit lah nih nilainya nih kalau kamu beli sebanyak yang saya ada sekarang nih. Tapi saya sarankan tak payah beli, kamu main saja secara percuma. Oke, next saya mau tunjukkan di bahagian rewards yang boleh kamu redeem, kamu pergi di bagian checkpoint. Oke guys, di bagian checkpoint ini yang perlu kamu tahu, dia ada banyak ganjaran. Dia ada ganjaran untuk orang Malaysia, untuk orang Indonesia dan orang Filipina. Oke, di muka surat yang pertama ada Aeon lah untuk kita orang Malaysia boleh redeem. Alfamart ni khas untuk orang Indonesia lah yang bermain di dalam website ini, Exist ni untuk Indonesia. Dan Call of Duty ni untuk semua negara lah yang bermain di dalam aplikasi ini. Mana-mana negara yang mau redeem boleh redeem yang bagian ni. Oke, next saya mau tunjukkan yang Malaysia punya. Oke guys, di sini ada Maxis. Oke, Maxis 10 ringgit, kamu boleh redeem 13.000 crown lah. Kamu perlu ada untuk redeem Maxis RM 10 dan untuk minimum 5 ringgit, kamu perlu ada 7.000 dan untuk 30 ringgit pula, kamu perlu ada 40.000 crown lah. Jika kamu redeem Mobile Legend pun ada di bagian ni, kamu boleh lihat sendiri. Dan next, oke guys, PUBG pun ada di bagian ni. Kalau kamu lihat PUBG UC, ada Razer punya. Kalau kamu redeem Steam Wallet pun ada di sini, RM16, RM20 dan maksimum 20 ringgit lah kamu boleh redeem untuk Steam tersebut. Oke, di bagian ni pula di sini ada TuneTalk RM10 dan maksimum 30 ringgit kamu boleh redeem. You Mobile pun ada RM10, RM30 boleh kamu redeem. Oke, di bagian ni ada XOX, ada Cellcom yang boleh kamu redeem lah, RM5, RM10, RM5. Dan di sini ada Digi lah, jika kamu pengguna Digi bolehlah redeem Digi, maksimum 30 ringgit, minimum 5 ringgit yang boleh kamu redeem. Dan pastikan kamu ada poin yang mencukupi lah baru boleh redeem di dalam website ini. Poin cukup boleh redeem, poin tidak cukup kamu tidak boleh redeem. Simple saja, itu saja yang perlu kamu tahu. Jadi guys, mungkin itu saja di video kali ini berkenaan website ini. Kepada yang tanya tentang website ini, saya boleh cakap dia betul-betul membayar lah buat masa sekarang. Mungkin sebelum ini mereka ada masalah disebabkan saya pernah redeem sebelum ni, saya tidak dapat ganjaran tersebut. Saya tunggu sebulan pun tidak masuk. Tapi saya baru-baru ni tanggal 20 saya redeem, tanggal 23 saya sudah dapatkan pin tersebut. Jadi yang ingin bermain di dalam aplikasi ini, kamu boleh rujuk description di bawah. Di sana ada link, kamu klik saja link tersebut lah. Nanti otomatis kamu akan dibawa ke website ini. Jadi itu saja di video kali ini. Yang belum subscribe boleh subscribe. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Dan jumpa di video lain kali. Assalamualaikum and peace.